Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Ada meeting apa? kita mulai saja, gimana, Bu? Ayo, silakan. Ya. selamat malam, Ibu Sri Mulyani. Terima kasih atas waktunya. Saya Rofi Rohim atau OPI, Kepala Program MMUI. nanti akan hadir Pak Rektor, Pak Ari Kuncoro, Pak Ibu Dekan, Ibu Bila, kemudian Bapak Kadep Arif Ibisono, dan juga Wakil MM Ibu Sisi. Ibu, Ibu, Hari ini yang hadir semuanya adalah mahasiswa MM, kelas pagi dan kelas malam. Mereka semua telah mengambil mata pelajaran lingkungan bisnis yang isinya adalah mikro dan makro. Nah, kali ini mereka berharap dapat pencerahan dari Ibu mengenai makroekonomi, khususnya kebijakan di pusat, dan terkait dengan adanya pandemik dari COVID-19 ini, Ibu. Kami paham Ibu waktunya terbatas dan kami percaya untuk memulai, Ibu baik saya uh, mulai karena memang nanti habis ini masih ada rapat lagi jadi uh, saya soal jam berapa Mbak Rofia? ya sampai jam uh, jam 8 Bu paling paling akhir baru pertanyaan 30 menit atau ibu 45 pertanyaan 45 menit Oke okay, jadi sampai 2030 ya saya rapatnya 2030 Oke okay, kita mulai ya uh, ya Ibu Pak Rofi, Pak Rektor, Pak Dekan, Kepala Program, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa dari Magister apa nih, Manajemen ya. ya Saya akan coba untuk menjelaskan dari sisi kebijakan ekonomi makro, ya, terutama nanti aspek fiskal dan keuangan negara. Dan karena kita sekarang di dalam situasi COVID, kita akan masukkan di dalam konteks hari ini. Jadi, bagaimana? How the, the theory, the instrument, the policy in play dalam situasi kita menghadapi the real, the real, uh, the real problem. Untuk merefresh dikit, untuk teman-teman mahasiswa, kalau kita lihat perekonomian, biasanya kita. Dari sisi makroekonomi itu melihat kepada empat hal yang selalu harus dikelola bersama-sama keempat-empatnya itu berjalan secara seiring. Saya berharap uh, sudah ada ya bahannya ya yang ditayangkan atau oh, belum ya dari tempatnya MM. Sudah ada belum, Mbak Rofi? Uh, sudah ada Bu. Sebentar Bu. Barusan dikirim Bu. Oke. Okay. Jadi e, sambil saya kita menunggu tayangan. Jadi kalau kita bicara tentang makroekonomi makro itu biasanya kita bicara empat hal, empat pilar. Yang satu adalah kebijakan moneter di bawah Bank Indonesia, berapa jumlah uang beredar, suku bunga da, dan kemudian dalam rangka untuk targetnya mencapai stabilitas inflasi, nilai tukar. Namun kalau bank sentral di, di, berbagai negara bisa saja mereka punya mission tidak hanya stabilitas inflasi dan nilai tukar, bisa saja juga employment seperti Amerika Serikat. Kemudian ada kebijakan yang kedua adalah kebijakan fiskal. Ini yang biasanya disebut APBN atau kalau dalam terminologi lebih luas adalah keuangan negara. Karena APBN itu adalah sisi penerimaan yaitu pajak maupun bukan pajak, ya perpajakan, pajak, bea cukai juga dari sisi non-pajak seperti royalti, dividen, penerimaan dari BLU. Kemudian dari sisi belanjanya, ada belanja di pusat, ada belanja di daerah, ada belanja sektoral, yaitu masing-masing kementerian lembaga, ada belanja yang sifatnya subsidi yang dikelola oleh bendara umum negara. Dan dari kebijakan fiskal yang ketiga, aspeknya adalah pembiayaan. Berapa banyak... Uh, Apakah ada penanaman modal negara, atau kita melakukan utang? Berapa defisit, dan itu kemudian pembiayaan muncul di sisi pembiayaan. Pembiayaan itu, kalau di dalam APBN, sering disebut 'below the line'. Nah, dari sisi aspek yang ketiga, dari sisi makroekonomi, adalah 'economic real'. Atau, kalau kita sering ya, ngitungnya, adalah dalam bentuk GDP, produk domestik bruto, makanya sering kemudian yang diukur tidak hanya size-nya. Tapi juga, growth-nya bagaimana ekonomi itu tumbuh ya, 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 ya. Uh, yang bisa dikontribusikan, baik dari sisi demand maupun supply, yaitu dari sisi demand side, konsumsi, investasi, government spending, export, uh, dan minus import, atau dari sisi supply side, yaitu sektoral pertanian, pertambangan, manufaktur, perdagangan, transportasi, jasa keuangan, dan lain-lain. Halaman sebelumnya, please. Kemudian baru yang aspek yang keempat neraca pembayaran, yaitu hubungan satu ekonomi dengan the rest of the world. Itu biasanya mengukur berapa banyak uh, goods keluar masuk, jadi ekspor kalau keluar masuk import. Kemudian services, bagaimana jasa, apakah insurance, transport dan lain-lain masuk keluar, termasuk pembayaran bunga utang dan kemudian muncul yang yang disebut trade account, current account kalau termasuk services dan kemudian di bawahnya itu yang disebut capital account. Pindah yang halaman benar tadi jangan diganti dulu di neraca pembayaran. Nah, enggak yang benar tadi yang nomor ketiga. Nah, jadi kalau kita bicara tentang makroekonomi kita selalu bicara keempat hal ini dan kalau ada satu terganggu itu bisa menular ke sektor ke, ke yang lain. Jadi kalau semacam rumah, saya selalu menyampaikan ini semacam rumah dengan empat penyangga atau pilarnya. Nggak mungkin kalau ada rumah, kecuali kalau rumahnya miring ya. Ada satu yang pilarnya lebih rendah atau retak, yang kalau dia itu terjadi maka rumahnya bisa menjadi uh, terganggu. Inilah yang disebut makroekonomi dari suatu negara. Jadi selalu ada elemen monetary side, Fiscal side, uh, real side, yaitu uh, GDP and employment, dan dari sisi external side, yaitu trade balance, current account balance, capital account. Nah, kalau kita bicara tentang uh, GDP side, ya, yang biasanya sering di-set performance dari suatu ekonomi, dilihat dari sisi ini. Kalau kita bicara tentang growth dari suatu negara, memang dia tidak mencerminkan seluruh kinerja. Namun dia memang mencerminkan cukup banyak uh, indikator ini mengcapture cukup banyak activity di dalam suatu perekonomian. Jadi dia bisa diukur dari sisi demand dan supply-nya. Kalau dari sisi demand terdiri dari agregat demand yaitu consumption, investment, government, X dan M. Jadi next kita masuk di situ ya. Dan kemudian dari sisi produksi itu tadi sektoral yang saya sebutkan. Next page please. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah sektor real yang tadi sebutkan sektor real, the other side of the coin-nya adalah kalau sektor real berarti bisa saja dia kemudian menciptakan apa yang disebut employment creation. Makanya kita sering melihat bahwa dari sisi makro salah satu indikator yang dianggap dan dilihat sebagai indikator performance-nya adalah growth. Meskipun tadi saya sebutkan tidak selalu mencerminkan seluruh aspek dari kehidupan dan kesejahteraan suatu negara. Nah, kebijakan fiskal yang merupakan salah satu elemen dari makro tadi policy itu adalah kebijakan yang mencerminkan tadi sisi penggunaan penerimaannya pajak, sisi dari sisi belanjanya, baik itu belanja pusat dan daerah dan juga dari sisi pembiayaan fiscal policy kalau di dalam equation yang di atas itu diukurnya dalam bentuk G atau government spending-nya. Jadi kalau spending net spending yang bisa menciptakan permintaan ya. Karena kalau pemerintah pemerintah seperti sekarang kita itu work from home, maka tidak terjadi terjadi permintaan di dalam ekonomi karena proyek-proyek berhenti, orang-orang tidak lagi kerja kemudian tidak ada spending untuk utility, untuk bayar listrik, tidak ada lagi atau bayar listrik di kantor menurun tajam, tidak ada belanja untuk perjalanan dinas, nggak ada perjalanan, itu semuanya government-nya jadi kurang. Makanya itu menjadi sesuatu. Nah, nanti kita akan lihat di dalam covid itu mempengaruhi sisi demand-nya itu tadi, consumption, investment, government, export, minus import. Sisi production-nya, yaitu dari sisi apakah itu sektor pertanian, apakah itu dari sisi mining, dari sisi trade, dari sisi services yang lain seperti transport, keuangan, itu semuanya juga masuk dari sisi supply side. Nah, ekonomi selalu dicoba untuk menyeimbangkan antara growth dari sisi demand dan dari sisi supply sehingga mereka kemudian bisa berinteraksi secara seimbang, menciptakan tadi pertumbuhan tapi juga stabilitas dari sisi harga. Nah, fiscal policy itu didesain sebagai suatu tools untuk membuat ekonomi itu terus selalu bisa tumbuh dan growing in a healthy and sustainable way. Namun, pertumbuhan ekonomi itu enggak seperti sesuatu yang sifatnya linear. Dia selalu menciptakan apa terjadi yang disebut cycle. Kadang-kadang dia boom, kadang-kadang dia bust, kadang-kadang dia lagi tinggi, kadang-kadang dia melemah kadang-kadang dia dalam boom, kadang-kadang dia resesi. Itu ada yang disebut siklus bisnis dari suatu ekonomi. Di dalam perusahaan pun juga sering kadang-kadang begitu. Kalau kita memiliki perusahaan, nggak selalu kemudian linear bagus terus. Kadang-kadang dia boom, kadang-kadang bas. Bahkan ada yang nggak pernah naik-naik terus. Atau kalau boomnya lama, it's just a matter apakah boomnya panjang, ataukah basnya cepat atau dalam. Tapi selalu ada counter atau siklus itu nah fiskal sebagai salah satu elemen polisi dan instrumen di dalam kebijakan moneter eh di dalam kebijakan makroekonomi itu didesain untuk salah satunya salah satu ya karena kalau di dalam undang-undang keuangan negara fungsi dari kebijakan fiskal itu adalah alokasi distribusi dan stabilisasi uh, tapi yang di sini saya sebutkan khususnya untuk stabilisasi why stabilizing yaitu karena tadi ekonomi itu selalu menghadapi cycle kadang-kadang boom kadang-kadang bust. Waktu ekonomi growth-nya tinggi terutama pas harga minyak bagus, batu bara bagus, palm oil bagus, maka penerimaan banyak kemudian dibuatlah berbagai proyek-proyek jalan. Itu ekonomi boom. Begitu ekonomi merosot karena harga minyak turun, harga palm oil merosot, kemudian harga batu bara turun, kita juga akan mengalami kemerosotan yang kemudian dia akan sedikit bas atau mengalami recession atau perlemahan. Nah, fiskal policy itu biasanya didesain dari sisi stabilisasi adalah melakukan counter cyclical. Jadi kalau ekonominya lagi boom, kita justru akan melakukan ngerem. Kalau dia lagi bas, lagi turun, kita yang melakukan untuk menstimulate Nah, ini dilakukan melalui apa? Melalui postur budgetnya pastur budgetnya itu bisa pada saat boom kita biasanya surplus atau defisitnya kecil. Karena pada saat boom kita collect more tax dan spending kita agak direm karena sudah banyak pihak swasta dan household yang melakukan demand side tadi. Tapi kalau dalam ekonomi lesu, di mana perusahaan-perusahaan lesu tidak melakukan spending untuk investasi, rumah tangga-rumah tangga mungkin kena PHK seperti hari ini, maka, nggak ada yang melakukan spending, jadi APBN menolong dalam bentuk dia yang spend supaya ekonominya tetap tumbuh. Itulah yang disebut counter-cyclical di dalam fiscal policy, sehingga APBN itu bukan tujuan. Ini yang saya sering, kalau jadi menteri keuangan ditanyain karena sering ditanyainnya itu cuma satu hal: Bu, kenapa kita utang? Gitu. Padahal... APBN itu selalu adalah merupakan instrumen apakah kita akan mengcounter dari siklus yang terjadi dalam ekonomi. Sehingga kita selalu menunjukkan kadang-kadang kita itu defisitnya besar, kadang-kadang kecil atau kalau dalam keadaan yang bagus kita bisa surplus. Gitu ya. Atau defisit. Nah, inilah yang dipakai di dalam mengelola ekonomi. Nah, ekonomi juga tidak selalu karena kita punya potensi tapi tidak selalu tumbuhnya itu persis di potensi itu. Kadang-kadang kita di below potential, kadang-kadang kita above potential. Kalau kita above potential itu kita overheating. Karena harusnya ekonominya bisa katakanlah lari 100, tapi kita lari 125, maka terjadi overheating kayak mesin. Tapi kalau kita harusnya bisa lari 100, kita cuma lari 80, itu berarti kita ada gap. Nah ini juga salah satu bentuk counter cyclical adalah fiskal itu melakukan tadi mendekatkan ekonomi supaya lebih dekat ke dalam uh, potensinya. APBN sebagai suatu instrumen juga harus dijaga. Sama seperti kalau kita punya instrumen, kalau kita pakai untuk tujuan tertentu, dia sendiri harus selalu dijaga supaya dia itu tetap sehat. Nah, berbagai penjagaan yang disebut fiscal policy adalah pertama, apakah fiscal policy-nya itu Mampu untuk menjawab persoalan di dalam ekonomi. Tadi, counter cyclicality-nya itu berfungsi atau tidak? Itu aspek pertama. Jadi, prinsip dari fiscal policy adalah apakah dia mampu untuk melakukan counter cyclical. Yang kedua adalah kredibilitas yang dilihat dari sisi policy consistency. Jadi, kalau ekonominya seperti di Indonesia, jumlah masyarakatnya relatif muda. Kita berarti demografiknya masih yang, dan kita punya tujuan jangka panjang seperti Indonesia 2045 gitu ya. Maka kita kepingin supaya kita mendekati tujuan akhir itu, dan fiskal policy dibuat semacam building block untuk mencapai tujuan jangka menengah panjang. Yang ketiga adalah kredibilitas dan kemampuan untuk melakukan fungsi lain seperti alokasi dan dari sisi distribusi karena masyarakat tidak selalu majunya sama, ada yang tertinggal, ada yang bisa maju cepat. Jadi APBN sering harus kemudian menjadi instrumen untuk berpihak kepada mereka yang left behind. Ada daerah yang tertinggal, ada kelompok masyarakat yang miskin, ada kelompok masyarakat yang rentan, mereka yang harus dilakukan kemudian pemihakannya. Dan kemudian kredibilitas dari polisinya itu sendiri jadi, apakah kita itu cukup sustainable dalam jangka panjang bisa membiayai? Kalau kita defisit, kita yakin akan bisa membiayai defisit itu secara berkelanjutan. Jadi, dari sisi APBN selalu dicari apakah kita cukup responsif, apakah kita masuk di dalam suatu polisi yang integrated dengan tujuannya, dan dia komprehensif, artinya dia dari sisi makronya, dari sisi kesehatan fiskalnya, kredibilitasnya, sustainabilitasnya, dan dari sisi neracanya pemerintah itu dia sehat dan berkelanjutan. Nah, APBN seperti saya sebutkan tadi, di dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu disebutkan. Dan memang dia memiliki tiga fungsi, stabilisasi, distribusi, dan alokasi. Jadi dia fungsinya sangat banyak. Oleh karena itu, dia selalu bisa dilihat dari berbagai angle yang cukup kaya. Kalau Anda melihat APBN, Keuangan Negara, dan laporan keuangan pemerintah, saya anggap Anda-Anda Anda, mahasiswa MM mestinya tahu laporan keuangan. Nah, Anda akan lihat betapa sangat kaya -nya keuangan negara. Anda mau melihat dari sisi pajak, boleh layar dari sisi becu kayak saja boleh itu next page ya atau dari sisi belanja negara bisa belanja negara yang pusat bisa belanja daerah bisa dari subsidi bisa kemudian dari sisi apakah itu ada belanja untuk sektor tertentu juga bisa atau Anda suka melihatnya sisi utang saja juga bisa Anda mau di sisi lihat investasi juga bisa dan nanti laporan keuangan juga menunjukkan gitu berapa aset, berapa liability, berapa uh, dari sisi kekayaan. Nah, next, kalau kita lihat dari undang-undang keuangan negara yang selama ini mengatur APBN kita, ibarat kalau kita naik mobil ya, menggunakan APBN itu sebagai instrumennya, kita sepanjang jalan dia tidak bebas. APBN itu banyak terikat. Di Undang-Undang Keuangan Negara disebutkan nggak boleh lebih 3% defisitnya. Kemudian berapa penerimaan kita bisa dapat? Harga minyak, harga batu bara bisa mempengaruhi mesin APBN kita. Kita juga ada maksimum limitnya. Kita nggak boleh lari di atas 60% dari GDP kita utangnya. Terus di jalan banyak sekali rambu-rambu yang mandatori pendidikan harus 20 persen, kesehatan 5 persen, 26 persen dari penerimaan negara harus ditransfer ke daerah dalam bentuk DAU. Ada dana desa 10 persen dari transfer tersebut harus dalam bentuk dana desa. Kemudian ada penerimaan negara di dana bagi hasilkan. Jadi banyak sekali rambu-rambu di dalam kita itu mengendarai apa yang disebut kebijakan fiskal yang tertuang di dalam APBN maka apalagi untuk Indonesia yang negara begitu besar, yang rumit ya dalam jumlah provinsinya banyak, jumlah pemerintahan daerah, kabupaten, kotanya, dan masing-masing selalu kepengen menjadi nomor satu. Ini yang paling penting pendidikan, yang paling penting kesehatan, yang paling penting adalah dari sisi pertahanan negara, yang paling penting infrastruktur, yang paling penting pemerataan, yang paling penting daerah tertinggal, yang paling penting orang miskin. Semuanya itu penting. Makanya di dalam mengelola fiskal, kita itu sebetulnya mengakomodasi di dalam satu wadah berbagai macam kepentingan itu. Namun tidak boleh kemudian dia breakdown. Jadi dia harus tetap kredibel, dia harus tetap sustainable. Itulah makanya triknya, trikinya atau dalam tantangannya adalah bagaimana membuat APBN itu tetap punya narasi yang konsisten dengan tujuan bernegara. Ya, jadi tujuannya jelas itu tadi seperti jalan ini namun di sepanjang jalan kita tahu banyak rambu-rambu yang harus kita perhatikan dan APBN itu bukan suatu proses yang hanya pemerintah presiden tentuin begitu aja saya ingin belajar sekian saya mau ngambil pajak sekian APBN adalah suatu proses politik jadi dari mulai awal seperti sekarang ini kemarin dua hari yang lalu saya di sidang paripurna menyampaikan baru kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk next year untuk 2021. Nanti dari situ dibahas lagi dengan DPR, sebelumnya kita udah bahas lagi dengan rapat kerja dengan DPR mengenai berbagai aspek asumsi makro. Kita mendengarkan dari DPD, kemudian disusunlah nanti Bapak Presiden menyampaikan ke DPR pada bulan Agustus. Pada bulan Agustus paripurna. Terus selama bulan Agustus sampai dengan Oktober dibahas dengan DPR. DPR itu macam-macam komisinya, komisi satu tentang pertahanan, komisi dua, komisi tiga, komisi empat, ada yang bidang pendidikan, ada yang bidang kesehatan, ada yang di bidang perdagangan, ada yang bidang tenaga kerja. Semua komisi membahas masing-masing elemen di dalam APBN itu. Yang kemudian diintegrasikan, bahas dalam badan anggaran, dan kemudian disetujui DPR. Ini menjadi undang-undang, namanya undang-undang APBN. Jadi kalau untuk tahun depan, Januari sampai Desember 2021, pembahasan itu nanti Agustus sampai dengan Oktober. Begitu jadi undang-undang, dia mengikat Januari sampai dengan Desember. Sesudah dilaksanakan, itu ada elemen untuk kementerian lembaga, ada untuk gubernur, bupati, karena ada transfer. Dan kemudian diperiksa, diaudit oleh BPK. Jadi kita punya negara itu yang very demokratik, transparan, accountable makanya APBN itu selalu menjadi pusat perhatian banyak sekali pihak. Mengelola kepercayaan semua stakeholder yang berbeda, mengelola kepentingan yang begitu banyak, namun di sisi lain kita harus tetap punya integritas dari sisi kebijakannya sendiri maupun kita sendiri sebagai manusia punya integritas gitu. Jangan dikira kalau kita mengelola 2.500 itu dianggap duitnya punya saya sendiri, terus saya boleh kutil-kutilin, ah saya pakai untuk inilah, saya untuk ini kan nggak bisa gitu. Mentang-mentang Ibu ngajar di UI, saya ambil 5 triliun untuk UI, gitu kan nggak bisa. Walaupun saya Menteri Keuangan ngajar di UI, saya nggak bisa ngambil uang itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi, apalagi yang punya interest group. Nah ini yang disebut integriti dari instrumen ini. Nah sekarang saya masuk kepada COVID. Yang dalam konteks dengan kita tahu mengenai postur APBN tadi, Coba kita masuk ke dalam situasi tantangan hari ini. Anda semuanya sekarang adalah korban COVID. Kita semua korban COVID. Nyatanya, ada uh, uh, apa, kuliah malam-malam pakai video conference. Ini adalah karena COVID, gitu ya. Which is, I think, is uh, blessing-nya dari sisi ini. Next time, saya kalau ngajar nggak perlu pergi ke depo atau ke mana, ke, ke tempat itu. Jadi, saya bisa menggunakan ini seterusnya. Jadi, saya nggak perlu traveling time. Nah. COVID telah mengubah dunia secara luar biasa dan fundamental. Kalau anda lihat dari mulai Desember saja, di mana dia itu ditengerai terjadi di Wuhan dengan 44 orang kasus penyakit, terus meledaknya dimulai Januari, coba disupres, dan oleh RRT, kasus di Tiongkok kemudian meledak sesudah tahun baru Cina, yang kemudian menyebabkan travel ban. Oleh semua negara di Wuhan sendiri, kemudian dilakukan lockdown secara sangat keras. Kita semua mengikuti episode itu, waktu itu Januari. Indonesia masih belum ada satu kasus pun. Waktu bulan Februari sudah melebar, merebak di berbagai negara, maka banyak negara kemudian melakukan travel ban restriction yang dilakukan di dalam rangka untuk tidak munculnya kasus itu ke berbagai negara. Namun sudah terjadi penyebarannya di mana-mana. Kenapa ya? Karena masyarakat itu sudah globalized, apalagi waktu itu Januari di mana orang itu libur akhir tahun. Jadi traveling itu sedang busy busynya dan RRT adalah salah satu uh, turis terbesar di dunia. Jadi mereka udah pergi ke seluruh dunia aja dan itu sadar atau tidak sadar membawa uh, uh, virus tersebut sehingga pada bulan Maret tanggal 11 WHO mengatakan bahwa COVID itu menjadi pandemik yaitu menyebar ke seluruh dunia. Sekarang sudah 212 negara. Dan kalau kita lihat dari perkembangan jumlah yang terkena, sekarang Amerika menjadi pusat yang paling besar, jumlah orangnya maupun jumlah yang meninggal. Dan sekarang ini kalau kita lihat hampir semua negara melakukan langkah-langkah untuk mengkontain covid itu dalam bentuk restriction atau bahkan sampai total lockdown. Nah, bulan April di Wuhan atau di RRT sudah mulai melakukan relaksasi. Negara lain ada yang baru mulai melakukan restriksi. Jadi ini semuanya kita saling melihat antar negara. Tapi poin yang paling paling penting dari covid ini adalah domino efeknya. Dia adalah masalah kesehatan dan ancaman kesehatan sampai dengan kematian menyebabkan orang harus melakukan langkah-langkah seperti social distancing, karantina, lockdown. Itu berarti socially terpengaruh. Jadi, next page dari kesehatan menjadi masalah sosial. Dengan adanya kondisi kemudian restriction social, halaman selanjutnya, please, maka kemudian kegiatan ekonomi akan mengalami kemerosotan karena tidak ada lagi aktivitas yang mendrive masyarakat untuk melakukan kegiatan eh uh, di antara mereka yang juga kemudian berakibat kepada ekonomi. Ekonomi merosot tajam dari sisi consumption, dari sisi investment, ekspor impor termasuk uh, disruption dari sisi uh, social uh, uh, dari sisi supply chain. Dan kalau kemudian ekonomi merosot, PHK naik jumlah perusahaan-perusahaan yang tidak bisa lagi mendapatkan pendapatan, maka mereka tidak bisa lagi meminjam atau tidak membayar pinjamannya yang ada di sektor perbankan. Maka ini bisa menjadi ancaman di sektor keuangan. Di sektor keuangan, ancaman juga bisa berasal dari kepanikan, volatility yang begitu besar karena orang ini kehilangan pegangan sekarang ekonomi merosot terus, kita tidak tahu kapan akan dibuka, maka kemudian terjadi kepanikan. Orang kemudian menjual surat-surat berharga, apakah itu dari sisi corporate bond, apakah government bond, apakah saham, dan mereka ingin memegang aset yang dianggap paling aman, apakah itu emas, apakah itu US Treasury, dolar dominated. Nah ini yang menyebabkan kemudian gejolak di sektor keuangan. Inilah yang harus kita waspadai. Jadi mulainya dari masalah kesehatan, Merembet menjadi masalah sosial, tekanan sosial bisa menjadi masalah ekonomi dan bisa membuat domino kepada masalah sistem keuangan yang terganggu. Semua negara melakukan berbagai macam respons terhadap ini, namun dari sisi domino ini sudah kelihatan aktivitas ekonomi merosot tajam pengangguran melonjak naik, growth merosot, harga komoditas jatuh. Kita lihat saja dari mulai tadi, Januari bahkan di berbagai negara sebetulnya baru mulai Maret, namun dampaknya ke ekonomi sudah luar biasa dalam. RRT yang tadi lockdown dari mulai bulan Januari pertengahan, ekonominya kontraksinya minus 6,8. Yang biasanya tumbuh di atas 6, sekarang jadi negatif 6. Itu berarti turun 12 persen dari atas sampai ke 6 minus. Perancis sudah minus 5,4, Eropa 3,3, Singapura juga sangat heavily hit. 2,2, Amerika Serikat minus 4,8. Indonesia, Vietnam masih agak lumayan mendekati 3 persen untuk kita dan Vietnam di atas 3 persen. Namun ini juga akan sangat tergantung bagaimana perkembangan pada kuartal ke depan di mana pada saat terjadi pembatasan sosial atau yang tadi social distancing akan kemudian bisa menggerogoti perekonomian lebih lanjut. Jadi kalau semua ekonomi negara turun, seluruh, dunia juga akan mengalami kontraksi. Makanya pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami kontraksi minus 3 persen. Itu menurut IMF. Beberapa prediksi yang lain lebih kecil atau bervariasi. Next, jumlah potensi global GDP yang hilang adalah mencapai 9 triliun. Dan waktu awal-awal, next please, kontraksinya itu sangat dalam. Tapi mungkin diperkirakan volatilitasnya akan uh, mulai menurun dan tahun depan bisa rebound. Namun hari ini, ini ini sekarang semua orang selalu melakukan seluruh proyeksi itu direkalibrasi lagi. Benar nggak nih? Makanya ini adalah uh, apa yang disebut proyeksi optimistis tadinya adalah semua ekonomi akan rebound next year. Tapi sekarang kalau melihat kondisi seperti RRT sesudah dia melakukan lockdown, ternyata dia nggak bisa start the engine of growth-nya cepat naik lagi itu nggak gampang. Karena orang menjadi lebih hati-hati, consumption, consumption enggak bisa pick up terlalu cepat. Ini yang kemudian mungkin menyebabkan skenario untuk recovery tahun depan itu mungkin juga tidak akan terlalu cepat. Atau dalam hal ini akan sangat tergantung dari bagaimana masyarakat punya kepercayaan terhadap kondisi kesehatan. Nah, dengan asa ancaman kontraksi atau resesi, atau bahkan di Amerika sudah menggunakan kata-kata seperti depresi, yaitu resesi yang bertahun-tahun atau berkelanjutan, maka semua negara melakukan apa yang disebut eh, polisi yang sifatnya extraordinary. Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Australia itu sampai membelanjakan APBN-nya sangat besar, sampai negatif 10%. Next, please. Kemudian Kanada di 6 persen, Jerman di 2,7 dan seterusnya. Jadi 193 negara bisa diteruskan slide-nya. 193 negara telah mengeluarkan stimulus lebih dari 8 triliun atau hampir sekitar 10 persen dari GDP dunia. Mereka membelanjakan untuk apa? Kenapa harus membelanjakan? Itu tadi karena counter cyclical dia jatuh. Satu-satunya yang bisa belanja saat ini adalah negara melalui defisit financing yang besar untuk kesehatan, untuk social safety net, bansos, bansos dinaikkan di berbagai negara, memberikan insentif perpajakan, menolong dunia usaha. Kemudian dari sisi moneternya melakukan quantitative easing, menurunkan suku bunga. Hal itu semuanya dipakai di dalam rangka untuk masyarakat dan dunia usaha tetap bisa melakukan atau bertahan di dalam kondisi COVID yang masih tidak pasti. Nah, untuk Indonesia COVID juga meningkat secara cepat semenjak kasus pertama bulan Maret next dan kita sudah lihat sampai hari ini lebih dari 15.438 dan kemudian juga jumlah kematiannya mencapai 1.028. Seterusnya, kalau kita lihat bagaimana COVID mempengaruhi dari sisi demand dan supply kita, kita lihat angka kuartal pertama kita. Kalau kita lihat agregat demand, kita lihat consumption, investment, government spending, export, dan import semuanya terpengaruh oleh COVID. Kuartal pertama saja, pertumbuhan ekonomi kita telah tadi turun dari yang biasanya di atas 5 persen, sekarang menjadi 2,97. Consumption tumbuh hanya 2,7, yang biasanya tumbuhnya di atas 5 persen. Investment drop di 1,7 persen. Dan government spending yang coba untuk compensate melalui belanja itu. Untuk ekspor import barangkali ini sudah mulai mengalami kontraksi semenjak… Uh, tahun lalu waktu ekonomi mengalami perlemahan seluruh dunia. Sisi supply sebetulnya kalau kita lihat manufacturing juga drop. Dibandingkan yang biasanya tumbuh mendekati 4, dia sekarang hanya tumbuh 2 persen. Perdagangan lebih drop lagi, transport jauh lebih drop. Akomodasi juga mengalami penurunan. Jadi dari sisi supply dan demand itu akibat COVID pengaruhnya luar biasa dan dalam waktu sangat singkat cukup dalam. Jadi ibaratnya ini adalah hantaman yang sifatnya sangat besar terhadap perekonomian. Nah, oleh karena itu di dalam kita melihat dan mengelola ekonomi dalam situasi Covid, pertama dampak ke gross kita membuat skenario yaitu apabila kalau skenario Covid itu berat atau sangat berat, enggak ada yang available-nya itu ringan karena ternyata COVID itu berat atau sangat berat. Kalau dalam kondisi berat growth kita adalah tubuh dari yang tadinya kita proyeksikan 5,3 menjadi hanya 2,3 persen next dan kalau sangat berat menjadi 0,4 ganti slide please dan kalau dalam kemiskinan dan pengangguran kita lihat kalau dalam skenario berat maka dia akan mengalami kemiskinan nambah antara 1,8 hingga 4,8 juta. Pengangguran juga akan naik di 2,9 atau 5,2 tergantung dari skenarionya. Nah dengan situasi ini bagaimana langkah untuk menanganinya? Seperti tadi saya sampaikan, maka pilarnya adalah bidang kesehatan, cari pengaman sosial, dukungan dunia usaha. Next page, terus. Kalau kita lihat bagaimana kebijakan APBN bisa dilakukan, maka atau polisi secara keseluruhan, kita lihat dari sisi bagaimana kita bisa menjaga atau mempertahankan tadi tingkat konsumsi yang pasti mengalami tekanan sangat dalam dengan adanya work from home, social distancing, dan lain-lain. Maka pemerintah melakukan tambahan belanja, terutama untuk melindungi kelompok yang paling miskin, yaitu dengan mendorong yang disebut bantuan bantuan sosial next kalau kita lihat dari sisi sembako kartu prakerja memberikan tarif listrik gratis menambah jumlah peserta yang mendapatkan kartu sembako itu dilakukan dalam rangka untuk meminimalkan dampak konsumsi yang lemah dari sisi investasi atau ketahanan dunia usaha dilakukan langkah-langkah untuk memberikan relaksasi dari sisi perpajakan memberikan relaksasi dari sisi pembayaran utang dari kredit kredit terutama untuk, untuk usaha kecil menengah dan dari Bank Indonesia dilakukan pelonggaran moneter melalui penurunan suku bunga dan penurunan giro wajib minimum. Ini tujuannya supaya jumlah uang beredar bertambah dan dari sisi perusahaan mengalami relaksasi akibat tekanan yang sangat dalam. Dan untuk ekspor import, kita melakukan langkah-langkah baik yang sifatnya insentif pajak maupun yang non pajak, dengan penyederhanaan perbaikan proses untuk ekspor dan impor. Nah, kalau kita lihat kebijakan fiskal kita di dalam merespons Covid ini maupun bekerja sama dengan moneter dan keuangan, itu sudah didesain dari mulai Januari waktu Covid baru terjadi di Wuhan, kita coba melakukan stimulus yang pertama. Waktu itu masih kecil tujuannya adalah untuk menetralisir daerah-daerah next Bali, kemudian Sulawesi Utara yang mengalami tekanan akibat kemudian melakukan travel ban dari RRT untuk tidak boleh masuk ke Indonesia. Itu turisme langsung kepukul. Kita juga melakukan stimulus yang kedua dengan menambahkan daya beli masyarakat melalui penambahan social safety net dan juga memberikan dukungan kepada sektor manufaktur. Nah, yang ketiga, begitu Covid sudah masuk ke Indonesia tahun pada bulan Maret yang lalu, dan dampaknya makin meluas. Kita tahu bahwa akan dibutuhkan stimulus yang lebih besar, begitu makin restriktif dari sisi kebijakan kesehatannya dan kebijakan sosialnya. Orang tidak boleh lagi kemudian bepergian lebih baik di rumah saja dan yang lain-lain, maka kondisi ekonomi langsung mengalami penurunan tajam, dan disitulah kita kemudian memberikan stimulus jauh lebih besar. Dari sisi moneter, Bank Indonesia juga melakukan relaksasi seperti yang tadi saya sampaikan. Dan dari sisi OJK dilakukan pelonggaran terhadap syarat-syarat untuk pembayaran kredit. Dengan situasi yang begitu sangat cepat berubah dan menciptakan kegentingan yang sangat besar karena masyarakat tiba-tiba nggak bisa melakukan mobilisasi, dampak ekonominya dalam, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini adalah mekanisme untuk merespons kondisi kegentingan yang memaksa. Perpu nomor 1 tahun 2020 dikeluarkan oleh Presiden pada akhir Maret. Dan itu berisi keuangan negara dan sektor keuangan. Kenapa kok ada dua pilar itu? Karena tadi begitu terjadi domino efek kesehatan, sosial, ekonomi, keuangan, maka satu instrumen yang masih bisa dan akan diandalkan adalah dari sisi keuangan negara, dan dalam hal ini kita juga tahu bahwa kalau dampaknya ini berkepanjangan dan dalam bisa mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Maka, dari sisi keuangan negara, di dalam Perpu diatur, defisit itu bisa dinaikkan lebih dari persen. Sumber pendanaannya juga ada alternatif, masih halaman sebelumnya. Kemudian, ada fleksibilitas untuk melakukan realokasi refocusing. Insentif perpajakan diberikan, dan juga untuk ada program pemulihan ekonomi itu di dalam Perpu ada dibuatkan, dan bagaimana surat berharga negara. Bisa diterbitkan untuk pembiayaan tambahan defisit APBN yang meningkat, karena tadi, seperti semua negara, yang melakukan defisit lebih besar di dalam rangka untuk mendukung ekonomi yang sedang mengalami tekanan, untuk bantalan sosial, bantalan kesehatan, bantalan ekonomi, dan untuk sistem keuangan, perluasan kewenangan dari komite stabilitas sistem keuangan. Dan kewenangan BI, OJK, dan LPS, di dalam rangka untuk menjaga sektor keuangan supaya tidak mengalami potensi krisis dari sektor keuangan. Stimulus dari fiskal yang diberikan yang masuk di dalam kemudian peraturan presiden ini tujuannya untuk menetralisir atau mengurangi tekanannya. Kalau kita lihat angkanya, 75 triliun untuk kesehatan, next, untuk bansos 110 untuk dukungan industri 70 dan untuk program pemulihan ekonomi dalam bentuk below the line. Ini semuanya kalau di dalam postur APBN ada yang dari sisi belanja, ada yang dari sisi penerimaan, ada yang dari sisi below the line atau pembiayaan. Dan itu semuanya diatur di dalam perpres maupun dari sisi berbagai aturan peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Presiden. Tujuannya adalah supaya ekonomi tidak betul-betul mengalami apa yang disebut crash, landing crash karena COVID ini. Nah, dengan situasi ini, outlook dari APBN kita memang mengalami perubahan yang sangat fundamental. Tadi saya sampaikan penerimaan negara akan turun karena berbagai perusahaan yang harusnya membayar pajak sekarang mereka mengalami penurunan dari sisi penerimaannya. Namun dari sisi belanja kita bertambah kenaikan untuk membelanjakan. Dan kita juga melakukan realokasi dan refocusing anggaran itu, dan oleh karena itu kemudian defisitnya akan meningkat di atas lima persen. Tadi, kenapa dibutuhkan Perpu juga? Karena defisit itu diatur di Undang-Undang Keuangan Negara, tidak boleh lebih dari tiga persen. Dengan Perpu ini, kita bisa melakukan defisit di atas tiga persen. Nah, dengan defisit yang meningkat, tentu kita perlu untuk melakukan dan mengelola pembiayaan utangnya itu karena kita lihat bahwa dari sisi belanja eh, dari pembiayaan utang kita maka kita akan perlu eh, meningkatkan lebih dari 545 triliun ini berarti harus dilakukan manajemen dari sisi pengelolaan pembiayaannya secara hati-hati selain kita menggunakan sumber-sumber eh, yang selama ini secara tradisional untuk pembiayaan utang yaitu dari sisi market menjual surat berharga. Namun kita juga menggunakan baik di domestik dan global. Kita juga meminjam dari berbagai resources. Apakah itu dari multilateral, dari bilateral maupun dalam hal ini di dalam Perpu diatur Bank Indonesia sekarang bisa membeli surat berharga pemerintah di pasar perdana. Itu dilakukan di dalam konteks untuk penanganan COVID yang memang merupakan suatu situasi yang extraordinary. Nah, di Indonesia kita itu banyak sekali orang yang selalu fokusnya bicara tentang masalah utang. Padahal, utang itu adalah salah satu bagian dari keuangan negara kita di dalam rangka untuk tadi mengelola kondisi ekonomi yang bergerak dan berubah secara cepat. Nah, saya ingin menceritakan sedikit mengenai berbagai stimulus yang kita berikan. Pertama, untuk perlindungan sosial itu lebih dari 103 juta dari masyarakat Indonesia sekarang dilindungi atau mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nilainya lebih dari 65 triliun yang kita belanjakan untuk bansos next. Kemudian kita juga memberikan untuk usaha kecil menengah adalah relaksasi dan bantuan pembayaran suku bunga dan dalam hal ini dilakukan di dalam rangka untuk mereka memiliki ruangan napas karena sekarang omset turun atau bahkan nggak bisa bekerja atau berjualan sama sekali. Ini terutama untuk kredit-kredit yang sangat kecil, yaitu di bawah 10 miliar. Ada yang PIP, atau ultra mikro yang Anda pinjam antara 10 juta bahkan maksimum cuma 50 juta sampai kredit usaha rakyat yang sampai 500 juta dan sampai yang 10 miliar. Ini tujuannya supaya UMKM memberikan mendapatkan tempat apa space untuk bisa survive dalam situasi yang menurun. Kalau kita lihat perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah yang secara uh, ditingkatkan secara sangat uh, meluas, itu telah mencakup lebih dari 60 persen dari masyarakat Indonesia yang paling tidak mendapatkan benefit manfaat dari uh, uh, bantuan sosial itu. Kalau PKH adalah mungkin 10 persen atau 15 persen yang terendah, kartu sembako eh, itu adalah sekitar 30 persen dari masyarakat yang terendah. Kemudian listrik gratis untuk 24 juta plus 7,2 juta dapat diskon 50 persen. Itu kita sudah mencapai di 50 persen. Kemudian ada bansos tambahan untuk wilayah Jabodetabek untuk kemudian desa, anggaran desanya kemudian dikurangkan. Dan kartu prakerja yang diberikan untuk 5,6 juta kelompok penerima atau individu penerima. Di dalam Perpu juga ada desain untuk pemulihan ekonomi dan ini masih di dalam proses yang terus kita akan perbaiki. Tapi di Perpu disebutkan bahwa pemulihan ekonomi harus dilakukan untuk mendukung dunia usaha secara adil, secara transparan, tidak boleh punya moral hazard dan harus ada pembiayaan apa risiko dan biaya yang bisa ditanggung secara adil di antara para stakeholder dari sisi pemulihan itu bisa melalui belanja negara yang ditambah, bisa melalui penempatan dana pemerintah, melalui pinjaman penjaminan kredit modal kerja, penyertaan modal, dan juga dari sisi investasi pemerintah. Jadi pemerintah melakukan hal-hal yang unprecedented dalam situasi-situasi hari ini. Yang tadi seperti UMKM, mereka diberi moratorium 6 bulan nggak usah bayar cicilan dan bunganya ditanggung pemerintah. Makin kecil pinjamannya, makin besar bunganya ditanggung oleh pemerintah. Itu tadi yang disebut azas keadilan. Seperti kredit usaha rakyat, UMI, Mekar, di Pegadaian, itu mereka 6 bulan bunganya dibantu oleh mas, oleh pemerintah dan mereka tidak membayar cicilan, cicilannya ditunda selama 6 bulan. Ini diharap dalam waktu enam bulan tentu para pengusaha usaha kecil menengah mikro ini tetap bisa bertahan sehingga nanti pada saat COVID-nya sudah mulai menurun mereka akan bisa melakukan ak akademik eh, kegiatan yang lebih eh, bertahan lagi jadi ini adalah cerita bagaimana fiskal menjadi tools yang luar biasa penting dalam menghadapi kondisi shock terhadap ekonomi shocknya itu bisa berasal dari Natural disaster bisa seperti pandemi, bisa juga karena komoditi uh, yang boom dan bust. Saya ingin menyampaikan pada bagian akhir adalah bagaimana dalam new normal ini, ya, seluruh stakeholder harus bekerja sama. Sekarang saja, dalam menghadapi COVID ini, kerjasama antara uh, akademik. Dengan pemerintah, dengan masyarakat luar biasa, dalam situasi COVID ini banyak sekali universitas UI ITB semua berlomba-lomba membuat ventilator. Sekarang semua berlomba-lomba membuat reagen. Kita juga memberikan dukungan untuk melakukan penelitian di dalam rangka untuk menemukan antivirusnya. Sekarang seluruh dunia melakukan dalam wadah WHO, dalam wadah G20 dibuatlah kerjasama bagaimana genomnya itu di-share untuk kemudian dilakukan penelitian bersama untuk memahami virus itu karakteristiknya seperti apa, bagaimana kemungkinan kita bisa menemukan antivirusnya. Nah, dalam situasi inilah sebetulnya hubungan antara akademik, pemerintah, swasta, masyarakat itu menjadi luar biasa penting. Negara-negara yang hubungannya sangat baik, dia akan kemungkinan bisa mencari cara untuk pertama bertahan dalam situasi kondisi kesehatan yang mengalami serangan dari COVID, social capitalnya tidak ambiar kalau pakai bahasa almarhum Kempot. Jadi, social capital itu sekarang strain menghadapi tekanan, sama seperti pertahanan tubuh kita, sosial, atau society kita juga menghadapi tekanan. Kalau kita punya daya tahan yang bagus, banyak orang yang sebetulnya nggak sadar dia terkena virus, tapi dia nggak menunjukkan tanda-tanda sakit itu yang disebut orang tanpa gejala. Itu mungkin ratusan ribu karena mereka badannya baik. Society kita juga perlu kayak gitu walaupun kita menghadapi strain seperti itu. Kalau society masyarakat kita punya rasa gotong royong, solidaritas yang baik, maka dia punya apa yang disebut endurance atau ketahanan untuk menghadapi. Ekonomi juga sama, perusahaan juga sama, pemerintah juga sama. Jadi di dalam kondisi inilah kita semuanya mungkin berharap bahwa sikap, karena nggak ada satu negara yang merasa dia tahu banget. Coba Anda lihat aja deh. Coba Anda telusuri berita-berita tentang COVID. Jangan dari WA Group ya. Tapi cari aja di dalam berita. Waktu bulan Februari, eh, Maret yang lalu, atau April, Singapura itu dipuji-puji sebagai negara yang paling bagus penanganannya. Ini loh yang dijadikan contoh. Tiba-tiba dia outbreak sekarang terjadi di daerah pekerja migran. Jadi what I'm saying, tidak ada satu negara yang merasa bahwa dia yang paling tahu dan ngerti caranya. Artinya memang setiap negara ini sekarang selalu saling melihat dan kita juga melihat nature dari masyarakat kita untuk bisa kemudian melakukan apa-apa langkah yang bisa dilakukan. Ada yang dari akademik sisi kesehatan bilang begini, ada yang akademik dari sisi sosiologi bilang begini, ada yang akademik dari sisi ekonomi bilang begini, ada yang dari sisi teknologi bilang gini. Nah ini semuanya adalah yang menjadi masukan bagi suatu pemerintah untuk terus merumuskan polisi-polisi. Dan polisi itu terus akan di-refine karena kondisinya very dynamic. Dan apa yang terjadi di Jakarta tidak mungkin sama dengan yang terjadi di Sulawesi Utara. Sehingga caranya berbeda. Di Bali berbeda. Sama-sama dia hit by the corona tapi kemudian menimbulkan perbedaan dari sisi respons karena society-nya memiliki mekanisme yang berbeda. Inilah yang sebetulnya merupakan salah satu ujian, tapi juga sekaligus opportunity, kesempatan bagi semua stakeholder itu untuk bekerja sama secara konstruktif dan positif. Dan saya tentu berharap bahwa ada Anda semua sebagai mahasiswa yang akan menjadi penerus bangsa ke depan, atau menjadi tunas-tunas uh, ke depan, dari memimpin akan memiliki kemampuan analitikal, punya kecerdasan emosi, punya kepedulian sosial. Ini kan sesuatu hal yang terjadi tidak once in a lifetime. Orang tua saya waktu lahir itu flu tahun 2019, beliau belum lahir. Jadi kok sekarang terjadi once in a 100 years itu Anda memang ya dipilih sebagai generasi yang harus mengalami ini. Apakah Anda akan menjadi generasi yang akan menjadi lebih mature, lebih matang, lebih cerdas, lebih punya kepedulian, punya rasa analisa dan solidaritas sosial yang bagus akibat adanya Covid, it's really up to you. Jadi saya ingin menutup bahwa It's gonna be the same virus everywhere, every everywhere in the world. Tapi, how people respond, how the country responds, itu sangat tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Dan tentu kita terus berikhtiar dan kita terus berdoa. Moga-moga kita akan tetap bisa menemukan instrumen, polisi maupun cara-cara untuk mengatasi sambil kita tentu berdoa semoga yang maha kuasa juga menuntun kita semua. Demikian terima kasih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Anda semuanya. Uh, terima kasih, Ibu uh, Megi. Ibu Simulyani, selamat datang, Pak Ari Kuncoro. Uh, Ibu ini, saya merangkum banyak sekali pertanyaan dari mahasiswa. Namun, saya rangkum yang pertama adalah, kita belum tahu pasti dampaknya ini sampai seberapa lama, sehingga kemungkinan akan ada le, uh, pita lebar lagi mengenai defisit. Lalu, bagaimana strateginya mengingat? tidak jadi menerbitkan pandemic bond. Apakah ada instrumen lainnya yang akan digunakan untuk menutup defisit ini? Kemudian, bagaimana dengan kemungkinan untuk zakat sebagai support fund dalam membantu uh, pandemic ini? Ini pertanyaan yang pertama ya, Bu, terkait dengan defisit dan uh, pendanaan. Pertanyaan berikutnya, ada berbagai macam penyebab yang mempengaruhi konsumsi, investasi, government spending, export-import. Menurut Ibu, mana yang lebih didahulukan? Berikutnya, lagi kalau diminta untuk memilih antara real dan uh, portofolio, mana yang didahulukan juga? Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga: menurut ibu, lalu apa opportunity dalam new normal? Tiga dulu, Bu. Terima kasih. Oke, okay. tadi pertanyaan pertama adalah uh, sangat bagus karena saya anggap yang bertanya itu berarti memahami postur APBN. Yang tadi saya sampaikan kepada Anda itu adalah suatu postur APBN, berdasarkan suatu asumsi bahwa perekonomian akan mengalami kondisi tekanan dan kebutuhan belanjanya seperti yang sudah kita alokasikan. Namun, kan kita masih bulan Mei ini, ya, masih akan terjadi dinamika tadi. Kalau kondisinya akan membaik, jumlah makin sedikit, maka kita bisa menganggap bahwa, oh, seluruh belanja kemarin untuk kesehatan. Yang kita proyeksikan sampai Desember, belanja untuk membantu masyarakat tadi dengan berbagai subsidi dan bantuan sosial itu bisa mencukupi, sehingga nanti kita bisa mendapatkan bahwa belanjanya bisa terkontrol sesuai dengan yang kita masih ada ketidakpastian, umpamanya apakah nanti jumlah pasien tadi, apakah kita perlu memberikan dukungan lebih banyak lagi kepada dunia usaha, itu semua akan menjadi pressure yang tambah di sisi lain. Dari sisi penerimaan negara kita, kita mengasumsikan bahwa penerimaan kita akan mengalami kontraksi 10 persen. Itu tentu dengan asumsi bahwa perusahaan-perusahaan masih bisa survive, cuman mereka akan mengalami kemerosotan dari sisi pembayaran pajaknya. Bisa lebih kecil, bisa lebih dalam kontraksinya. Tapi itu adalah satu estimasi. Jadi kalau pertanyaan tadi Ibu, bagaimana kalau ternyata defisitnya meleset? Kalau meleset, kalau lebih kecil, ya berarti kita lebih baik. Kalau defisitnya lebih besar, bagaimana melakukan financing-nya? Nah, financing-nya itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Ada yang satu adalah berasal dari penjualan surat berharga negara, baik yang konvensional maupun yang syariah. Kemarin pada bulan Maret, waktu kepanikan dan April, ya kepanikan luar biasa tinggi volatilitas dari nilai tukar kemudian harga saham, harga surat berharga itu mengalami tekanan yang luar biasa karena kepanikan yang luar biasa. Itu kita sulit sekali, hampir tidak mungkin dalam situasi seperti itu kita pergi ke market tanpa kita kemudian ke hit dengan kepanikan tadi yaitu dalam bentuk harga yang turun atau suku bunganya melonjak. Dalam situasi itu kita akan mencoba untuk memanage, kita cari alternatif pembiayaan yang lain. Apa itu alternatif pembiayaan lain? Yang pertama tadi, dari yang kita sudah miliki, dana abadi kita sendiri, dari BLU kita gunakan, kita menggunakan sumber yang berasal dari multilateral dan bilateral, ADB, World Bank, AIIB, Islamic Development Bank, KFW, FAD, dari Perancis, itu semuanya mereka willing to provide apa yang disebut lending atau pinjaman dalam situasi seperti ini. Jadi kita juga memiliki amunisi tambahan. Dan juga tadi berdasarkan perpu, Bank Indonesia sekarang bisa menjadi pembeli dari surat berharga itu. Saya hanya ingin mengatakan yang disebut pandemic bond itu nggak, ada. Memang dari awal kita nggak menyebut ada pandemic bond. Yang ada adalah keseluruhan postur kita beli, kita akan manage secara keseluruhan. Memang kita akan ada yang disebut bond issuance di dalam rangka pemulihan ekonomi. Ini nanti yang akan kita masih estimasi berapa kebutuhan untuk pemulihan ekonomi dan kapan akan diissue. Kita hari ini masih akan terus melakukan langkah-langkah di dalam rangka untuk mengelola agar kondisi ekonomi tidak betul-betul crash landing. Karena seperti anda lihat di negara-negara lain tentu kontraksinya kan dalam banget. Kita masih di 2,97, tapi itu pun sudah kita harus cukup elang. Maka kita perlu lakukan secara hati-hati. Ada tadi pertanyaan tentang zakat. Zakat tentu sangat bisa di dalam rangka tadi, karena kalau yang terjadi ini hit to the society, selain dia adalah instrumen untuk solidaritas sosial, dia juga bisa menjadi instrumen untuk bisa membantu di antara masyarakat sendiri atau bahkan dalam hal ini juga bisa dipakai untuk instrumen di dalam rangka untuk men menciptakan apa yang disebut e, bantalan sosial yang lebih baik. Nah, dalam hal ini kan tidak semuanya bisa ditangani oleh pemerintah. Kalau semuanya hanya tergantung pemerintah, pasti negara itu ya nggak akan mampu aja menangani. Makanya yang tadi disebut solidaritas sosial, gotong royong, itu menjadi penting. Dan instrumen-instrumen instrumen sebagai zakat, seperti zakat, itu menjadi salah satu instrumen yang sangat baik di dalam rangka untuk menciptakan ketahanan sosial. Tadi pertanyaannya, kalau diantara C, I, G, X, dan M, yang mana yang paling didahulukan? Kalau menggunakan eku apa formula yang equation. tadi C, equation yang tadi saya sebutkan, C itu kontribusinya ke GDP paling besar yaitu hampir 56 atau 57 persen. Artinya kalau consumption bisa kita pertahankan atau tumbuh, maka ekonomi itu bisa tumbuh relatif lebih bagus. Tapi kalau yang jatuh itu, katakanlah seperti ekspor, ekspor itu tahun lalu udah kontraksi, namun dia dinetralisir oleh import, Selama konsumsinya bisa tumbuh di atas 5%, kita masih tumbuh di atas lima persen, gitu kan? Jadi dalam hal ini saja sudah menggambarkan, tapi apakah suatu ekonomi bisa survive hanya dengan consumption saja? Ya enggak, makanya kita selalu melakukan balancing dari sisi investment, apalagi karena kita perlu untuk menaikkan cadangan devisa dan ketahanan eksternal kita. Kita perlu untuk ekspor untuk mendapatkan apa yang disebut uh, uh, cadangan devisa atau hard currency itu. Tadi kalau anda tanya antara real dengan portfolio mana yang lebih penting itu pertanyaan untuk anak-anak kecil aja sih anda nanya ini seperti kamu lebih suka permen atau pizza gitu kan kayak gitu ya jadi dalam situasi kayak gini sektor real is a very backbone anda akan mengatakan sektor real itu create job kayak gitu kita sektor real bisa menjadi tempat inovasi bisa menyebabkan orang-orang punya aspirasi jadi it's, very obvious, itu penting banget gitu. Namun portfolio instrumen itu adalah instrumen yang dipakai di dalam rangka untuk mendukung sektor real. Jadi itu enggak memilih antara permen atau ice cream dengan apa tadi pisang goreng gitu kan enggak gitu ya. Jadi dalam hal ini pilihannya bukan seperti itu. Um, yang terakhir tadi mengenai new normal uh, opportunity, Bu. Opportunity, oh, itu opportunity di new normal ini ya. Pertama, kalau dalam situasi seperti sekarang, the fact bahwa kita punya yang disebut digital economy udah mulai muncul di Indonesia, paling tidak beberapa tahun terakhir. Dan kalau yang terkena itu adalah Jakarta, yang kebetulan merupakan suatu area di mana digital ekonominya itu growth-nya dan perkembangannya luar biasa besar itu sangat membantu sebagai safety net-nya. Karena bayangkan bahwa orang tiba-tiba nggak bisa atau nggak boleh keluar rumah. Tapi ternyata orang masih bisa beli melalui online. Itu paling tidak bisa mengurangi kompensasi. Jadi itu sudah menunjukkan sesuatu yang obvious ya. Bahwa hal-hal yang bisa dikonvert menjadi digital menjadi sangat penting. Kalau saya di kementerian keuangan melihat selama udah dua bulan ini work from home dan melihat bagaimana organisasi, tapi kementerian keuangan kan tetap jalan. Pajak masih ada, bea cukai 30 persen masih bekerja di lapangan, kemudian pajak, walaupun sudah mengurangi eh, tapi dia tetap melakukan. Nah, kita mulai melakukan sekarang, semacam review cara bekerja kita. Eh, ternyata pemerintah itu bisa kerja loh selama dua bulan itu even though you are not going to the to the office gitu kan jadi sekarang saya bertanya kalau begitu office kita bisa kita tutup aja dong tapi tetap ada kementerian itu kan akan mengurangi anggaran cukup banyak pemikiran-pemikiran radikal di dalam rangka untuk melihat apa yang disebut tantangan ini sebagai suatu opportunity itu penting jadi hari ini di Kementerian Keuangan saya sudah diminta minta kepada tim saya untuk Bagaimana kita harus tetap menekan biaya listrik? Bagaimana space office itu bisa dikurangi? Dan nanti kalau sebagian dari space yang tidak dipakai, jadi berarti kalau ada permintaan untuk bangun office lagi lah, nggak perlulah. Untuk oh, ternyata kita bisa work from home, flexible working arrangement dilakukan, share office dilakukan. Namun kan tadi yang disebut protokol dari kesehatan kan mengharuskan kita juga tetap hati-hati. Jadi kita melakukan bagaimana supaya kalau nanti belum ada temunya yang disebut vaksinnya, maka kita harus melakukan aktivitas di dalam new normal di mana disternya cukup uh, cukup sehat. Nah, hal-hal seperti itu yang akan terus dilakukan. Jadi new normal menurut saya Anda tidak akan kurang untuk melihat contoh dari berbagai negara dan mulai mikir di bidang bisnis juga Anda akan lihat akan banyak sekali muncul the new normal itu seperti learning from home, school from home, work from home, itu akan menimbulkan banyak sekali permintaan apakah mengenai software, apakah cara kita berinteraksi di dalam office, apakah cara-cara yang lain, itu kemudian yang akan muncul di dalam apa yang disebut opportunity dari kondisi ini. Silakan. Oke. Terima kasih, Bu. Berikutnya, Bu, tadi Bu menyebutkan bahwasannya konsumsi itu menyumbang lebih dari 50% GDP kita. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa, lalu kenapa iuran BPJS dinaikkan? Kan ini kan mengurangi konsumsi. Kemudian hmm. berikutnya sektor yang paling kehit adalah pariwisata. Apakah akan ada kebijakan untuk subsidi sektor pariwisata? Dan jika iya, apakah ke perusahaannya ataukah kepada end usernya? Dalam ini adalah konsumen. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ketiga, bagaimana bu dengan banyaknya orang yang ingin supaya pemerintah cetak uang yang banyak untuk membiayai kondisi seperti ini? Oke. Pertama mengenai BPJS ya. Kita kalau dalam mengelola untuk suatu sistem jaminan kesehatan nasional, yaitu bagaimana kita bisa memberikan services kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi tujuannya adalah universal Health coverage jadi sedapat mungkin. Semua masyarakat Indonesia masuk di dalam health system yang bisa mengakses sistem kesehatan itu. Jangan lupa, Indonesia termasuk yang dari sisi angka stunting, jumlah e, ibu yang meninggal waktu melahirkan balita yang meninggal waktu melahirkan waktu dilahirkan itu juga sesuatu yang masih perlu untuk kita perbaiki. Jadi kalau konsep dari sisi keseluruhan Indonesia ya, kita selalu kan ada bicara tentang makro tadi. Bagaimana kita bisa memprovide services di mana akses kepada kesehatan itu muncul bisa di diperoleh tapi sustainable. Sustainable itu gimana? Ya kalau ada dokter, dokter itu melakukan itu dia juga dibayar. Kalau ada puskesmas atau rumah sakit, dia melakukan services itu, dia mendapatkan pendapatan, dibayar. Sehingga dia bisa tetap memberikan services. Jangan cuma memberikan services bagus satu bulan atau setengah tahun, tapi kemudian dia tutup karena dia nggak mendapatkan revenue. Jadi sustainability, affordability, accessibility itu penting. Itu ya kalau melihat kepada yang disebut jaminan kesehatan. Affordability itu seperti tadi Anda nanya dari sisi tarifnya. Tarifnya mana yang affordable? Pastinya kita akan menjawab ya semurah mungkin Bu supaya affordable Kalau bisa gratis lebih bagus itu namanya affordable Semuanya bisa ikut Itu bagus dari affordability tapi dari sisi sustainability Tidak sustainable Karena tadi health services-nya, pharmaceutical obatnya, medical staff-nya, services yang lain kan tetap harus di-maintain jadi dia tetap harus. Gimana kalau begitu pemerintah aja yang bayar? Ya itu termasuk sustainability. Jadi APBN juga akan melihat sektor kesehatan penting, pendidikan penting, infrastruktur penting. Yang tadi saya sampaikan itu semuanya penting, services lain penting. Ini yang menyebabkan cari keseimbangan di mana tadi triangle itu ya, affordability, accessibility dan sustainability harus dilakukan. Nah, dalam sebuah servis kesehatan pasti ada ilmunya itu tidak hanya orang ekonomi dari sisi kesehatan masyarakat mereka membuat perhitungan kalau untuk komposisi demografi di Indonesia seperti ini dengan jasa kesehatan seperti ini maka seharusnya tarif harusnya sekian siapa yang melakukan itu Dewan Jaminan Kesehatan Nasional DJKS DJSN sebetulnya itu di dalam undang-undang mereka yang membuat kajian jadi supaya BPJS itu sustainable, yaitu orang tetap tadi ada accessible, affordable, dan sustainable, maka tarif dari yang disebut BPJS, Anda tadi sebutkan BPJS tadi, BPJS Kesehatan, harusnya seperti ini. Dan menurut undang-undang harusnya setiap dua tahun itu di review, di review kenapa? Karena ada inflasi, ada ini, jadi harusnya di review. Nah, karena kalau menaikkan tarif itu selalu sensitif, seperti sekarang aja kita kuliah juga ditanyain, kan, society kita selalu sensitif, maka kadang-kadang walaupun undang-undang mengatakan harusnya tiap dua tahun di review, ini sudah dari mulai tahun berapa tuh? 2015 atau tidak pernah di review, tidak pernah diubah sehingga tarif itu adalah tarif yang seperti yang sekarang 25.500 untuk yang kelas 3 pekerja bukan penerima upah. Ini yang sekarang kan diomongkan. Nah, mereka kemudian mengatakan kalau dari sisi affordability ya kita kepinginnya tetap rendah. Namun ternyata hitung-hitungan aktuaria aktuarianya dari para eh, tadi Dewan Jaminan, harusnya nilainya itu udah naik di atas itu. Berapa angkanya? 42 ribu nih sekarang yang disebut kelas tiganya itu. Jadi sekarang kelompok miskin di Indonesia yang jumlahnya mencapai, yang ditanggung oleh pemerintah, lebih sampai 96 juta, ya itu dibayar oleh pemerintah setiap jiwanya 42.000 karena itu hitung itu kan supaya tadi sustainable Gitu ya, sustainable, dan supaya tetap menjaga aksesnya itu bagus. Nah, harusnya itu adalah kelompok tarif yang paling rendah. Terus, daerah juga punya 36 juta. Jadi yang dibayarin oleh pemerintah, kelompok masyarakat yang dibayar pemerintah itu 132,6 juta sendiri. Dengan tarif setiap orang itu yang dianggap tidak mampu, itu kelompok miskin dan tidak mampu, itu 42 ribu per bulan per orang. Gitu ya. Nah, harusnya kelas 3 yang kelompok independen juga segitu, tapi kemarin Mahkamah Agung mengatakan kita dibatalkan untuk hal itu. Oke. Okay. Jadi pemerintah mengatakan jadi kalau dibatalkan gimana? Ya tetap di 25.500. Jadi pemerintah dalam apalagi kondisi sekarang ini COVID Ya sudah di 25.500 tapi karena harusnya tarifnya di 42 yang 16.500 itu dibayar dalam bentuk subsidi pemerintah. Nah, ini menjawab pertanyaan Anda. Kenapa dalam situasi Covid ini kok dinaikkan? Enggak dinaikkan. Justru kembali ke 25.500. Pemerintah nambah subsidi supaya Anda tetap bisa terus tapi yang kelas 1 dan kelas 2 itu naik Ibu Ya kelas 1 kelas 2 itu kan luxury. So if you cannot afford tadi then you just go down to 25.500. Kan kayak gitu. Itu yang disebut sistem gotong royong karena tadi accessibility, affordability dan sustainability. Kita semuanya harus menjaga ini karena kalau hanya satu hal yang dilihat, maka yang lain tidak akan bisa bertahan, maka akan crumble sistem ini. Ini sudah bukan ilmu yang baru, di semua negara kita akan menghadapi, maka kita terus secara berhati-hati mencari titik keseimbangan di antara itu. Itu juga konsisten dengan jawaban saya, makanya diberikan defisit tadi, diberikan subsidi 16500 supaya daya belinya nggak merosot, tetap bayar di 25500 Tadi pertanyaan pariwisata, kalau itu penting subsidi pemerintah ke perusahaan atau ke end user, mungkin dua-duanya kan tetap harus dijaga. Kalau perusahaannya bangkrut, ya kita nggak akan ada pariwisata, hotel-hotel, restoran dan yang lain. Makanya kita memberikan insentif dalam bentuk pajak kepada mereka pajak PPH pasal 21-nya ditanggung pemerintah, PPN-nya di restitusi cepat, pajak importnya ditanggung pemerintah, pajak korporasinya diberi diskon 30% dari sisi Itu semuanya adalah supaya perusahaannya bertahan. Terus Anda tanya, gimana kepada end usernya? Ya itu yang kemudian waktu Januari itu, kita menyampaikan kalau begitu kita kasih tiket discount jadi dua itu kita lakukan. Tapi waktu itu kan kita diledekin sebagai pemerintah. Wong oh, namanya COVID kok malah dikasih. Kan waktu Januari belum masuk ke Indonesia waktu itu COVID-nya. Tapi kemudian karena sekarang COVID menjadi seperti ini, ya itu nggak dipakai dulu. Tapi nanti kalau ke pariwisata harus recover lagi, mungkin itu akan kepakai lagi. Jadi di, di Jerman saja, sekarang mereka karena mereka industrinya yang paling didorong adalah industri mobil VW, mereka sekarang bikin voucher. Kalau orang beli VW, dikasih diskon dari pemerintah. Itu tujuannya tadi, demand side. Sama seperti kita, kalau kita nanti pengen menstimulir pariwisata, mungkin dari mulai marketing, dikasih dari sisi perusahaannya, diberikan insentif, dan dari sisi demandnya, mungkin distimulate melalui cara-cara seperti itu. Pertanyaan ketiga tentang cetak uang. Kalau pemerintah sekarang dalam membiayai defisit, Bank Indonesia bisa membeli di pasar primer. Itu sama aja BI mencetak uang. Pokoknya BI beli 2 triliun surat berharga pemerintah, gitu kan? Jadi dia beli, dia pasti nyetak 2 triliun uangnya. Dia bayarnya pakai apa, Bank Indonesia? Ya pakai duit. Yang bisa nyetak uang itu Bank Indonesia, bukan pemerintah. BI itu independennya dalam undang-undangnya sendiri. Maka, caranya BI untuk bisa cetak uang, dia harus membeli surat berharganya pemerintah. Inilah yang makanya disebutkan di dalam perpu BI sekarang bisa membeli. Nah, pertanyaannya apakah cetaknya kurang banyak yaitu otoritas moneter yang independen yang punya mission untuk menjaga inflasi, nilai tukar, dia akan menentukan berapa banyak jumlah uang beredar yang dia akan cetak supaya bisa menolong ekonomi yang lagi lesu tapi tidak menimbulkan nanti ancaman inflasi dan depresiasi rupiah. That is the job dari sektor moneter kita. Oke? Okay? Terima kasih Ibu. Sebelum ditutup, saya mengundang Pak Rektor, Pak Ari Kuncoro, untuk menutup acara ini, Pak. Akan Pak Ari Kuncoro. Terima kasih Bu Sri Mulyani atas kuliah umumnya. Dan ini kebetulan kita kita ini kan di FEB. Jadi yang barangkali yang membedakan FPB dengan yang lainnya di UU ini adalah di ya FEB itu kalau berpikir itu multidimensi. Jadi ya. kita harus mengerti kendala yang dihadapi oleh konsumen, kendala yang dihadapi oleh industri, dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Jadi yang tadinya itu adalah kebijakan kesehatan murni, sekarang sudah berevolusi, Wah, kalau gitu ekonominya juga harus dijagain. ya. Jadi inilah yang barangkali, terutama untuk masalah MM, yang e, bisa mendapatkan inspirasi ini dari kuliah Bu Sri Mulyani. Dan ini akan terus, seandainya pun nanti COVID-nya ini berakhir, Tentunya akan ada masa-masa di mana pasca-COVID yang disebut sebagai normal baru, dan di situ tantangannya juga akan lain, karena kelihatannya COVID ini akan bersama kita. ya Mudah-mudahan tidak seperti flu, tapi kita harus berjaga-jaga terus. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bu Sungmani, biasanya ini masuk MM, biasanya kalau kuliah malam itu lebih masuk daripada kalau kuliah pagi, tapi saya rasa ini waktunya tepat terima kasih Bu. Uh, terima kasih uh, Pak Sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan. Ya. Yeah. Uh, Bu Sri Mulyani Bu juga ya, jadi yeah. moderator yeah. ya. Iya. Eh, uh, Bu Sri Mulyani ini ada uh, tugas khusus buat Ibu. Ya adalah memberikan pertanyaan kepada para mahasiswa untuk dijawab dalam untuk kuis ini Bu soalnya karena ini sebagian besar adalah yang mengambil mata kuliah lingkungan bisnis. Silahkan oh. Ibu pertanyaan. Ya, yeah. Saya rasa masa, apa kuliah lingkungan bisnis menjadi sangat tepat sekali ya. Karena e, mungkin Anda tidak perlu harus bicara tentang case tapi Anda sekarang menghadapi the real case yang akan ada. Kalau pertanyaan saya adalah dengan Anda sudah mendengar kuliah saya tadi ya, dengan ada dinamika kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan, itu kan Lingkungan bisnis Anda bergerak secara cepat. Pertanyaan saya, dengan bacaan Anda yang sudah Anda peroleh hari ini, plus bacaan yang lain, menurut Anda bisnis apa yang akan muncul dan bisnis yang sekarang sudah ada, bagaimana mereka harus bertahan? Itu pertanyaannya, ya kan? Jadi, bisnis yang sudah ada, bagaimana bisa bertahan, dan bisnis baru yang muncul, bagaimana mereka bisa muncul? bukan hanya oh kalau saya kan sebagai ekonom menteri keuangan saya akan bilang oh digital economy itu prospek tapi I think what kind of new digital economy yang akan muncul itu yang saya bilang dengan lingkungan bisnis yang sekarang changing dan the new normal yang akan kita hadapi saya rasa itu yang perlu keduanya what kind of policy support yang harus diberikan supaya the, kita akan bisa thrive karena tadi Kenapa saya nanya itu? Karena saya tadi baru aja tadi sore saya baca di Bloomberg, ternyata mengembalikan kembali, merestor kembali pemulihan ekonomi di RRT yang sudah mengalami kontraksi dalam dan dilakukan lockdown secara luar biasa disiplin, itu luar biasa sulit. Jadi pemerintahnya udah buka, orang ya keluar cuma sedikit dan kemudian orang tetap nggak berani pergi ke bioskop orang pergi ke bioskop ternyata ketularan lagi, nggak berani lagi, orang nggak berani pergi. Jadi ternyata konsumsi nggak bisa bergerak seperti yang dibayangkan. Tadinya dibayangkan kalau orang sudah dikekep dua bulan di rumah itu begitu dibuka udah kayak kuda liar. Ternyata enggak orang malah lebih senang aja dikekep. Nah itu saya mau menanyakan pada Anda, what kind of new uh, normal uh, dunia usaha dan bagaimana policy untuk bisa menciptakan itu? Mungkin itu Mbak Rofi untuk semuanya. Ya, terima terima kasih, kasih ibu atas terima. nama mahasiswa. Ini ada 400 mahasiswa yang ikut bu uh, dan sebagian oh. bu. ini mengambil mata kuliah yang ini hari bahan ibu hari ini juga untuk ujian bu. Oh gitu. Ujian ya. Jadi ini semuanya antusias nyatet. Uh, terima kasih ya. atasnya. Semoga nanti setelah semuanya new normal, ibu kita undang lagi di kampus kita bisa ketemu face to face. Terima kasih, iya, tapi tetap ada tanya. social distancing. Iya, nanti kita siapkan Ibu. Selamat Terima belajar, tanya, semuanya Ibu. sukses, semuanya Makasih, Ibu, dan yang berpuasa, selamat berpuasa. Ini ini harusnya malam tadarusan jadi kalau Anda sekarang belajar itu ya ikul dengan tadarusan. Makasih. Amin. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk, kasih sibuk. <tiforo> <.pedo> Oke, Oke, Ibu sehat semuanya. Minibu, oh, ibu. Hmm. ibu Ibu, semuanya. Banyak, Banyak ibu Tuh. selamat malam. mau foto dulu, Bu. Jadi naruh fotonya di bawah ibu dulu, Bu. Yeah. <tik> Bentar, lagi, sok, sok deh, mau foto-foto di dalam iPad-nya masing-masing aja. Foto boleh foto Ayunda kalau gitu. sini.

Bisa gimana? Tugas kuis. biasanya kerja edit yang kayak kelasnya <tuk> ya. itu loh ya jangan <tuk> uh, kerjain langsung Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, saya tutup ya Mas. Sering, sering ya. Sering-sering ya, Pak. Ya, ya, boleh. Ya, insya Allah. Sama -sama. Selamat malam semuanya ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. makasih ya Pak. Love you, Pak. Soon, Pak. Terima kasih, Pak. Susun. dari kami. Lihat ya. Masih ada tapi tidak terdengar suaranya. Kita ada pengumuman. saya tutup ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia itu bukan bukan gue yang ngomong. Jadi gue berdasarkan fakta di Star.